Si paling perdana. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 19 November 2024. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 47. Kemenangan ini mengakhiri rangkaian 15 pertandingan tanpa kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini mengoleksi 6 poin di grup C dengan torehan 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 3 hasil seri.